Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang kita berada di Bungi ya, di rumah teman saya Hikmah. Jadi kita hari ini mau jalan-jalan ke Bantimurung. Nah, di sini tuh sudah ada makanan. Nah, ini Hikmah ya, dan di sini ada Asriani jauh-jauh dari Pangkep kita mau ke Bantimurung. Dan ada Hikmah di sini. Jadi saya di rumahnya Hikmah. Ini dan ada tante di sini ya. Kita mau jalan ke sana. Oke. Okay. Ini aku bawa apa nih, Mah? Itu ujian nasi. Oh ya udah. Kita mau tenteng-tenteng nasi, teman-teman. Ini banyak banget nasinya. Sekarang kita mau menuju ke mobil, teman-teman. Jadi rumahnya Hikmah itu di sebelah kiri ya, kalau kita dari Makassar. Ini dia teman-teman kita di sini. Yeay. Oh, rupanya di dalam mobil sudah ada Alim. Yes. Aku taruh ini di mana? Sorry ya. Ambil ke mata. Oke, itu dia. Alim di situ. Jadi di dalam mobil itu Alim, temannya Adam, Hikmah, Arnia, Seriani, saya. Nanti aku di mana, guys? Oke, jadi yang bawa mobil ini Adam. Oke, sekarang kita menuju ke jembatan di Dusun Bungi, guys. Aku tadi salah jalan loh. Sepikir nggak ada belokan di depan situ, jadi meter kali ya, sih. Ya bila aku rumah cenek-cenek. Ada kakanda kita di sini. Iya. Ini Presma juga loh di kampus untuk 2020-2021 ya. Sampingnya ada sekretaris. Oke. Okay. Iya. Ini juga sekretaris. Jadi teman-teman, setahun yang lalu itu saya pernah ke Makassar. Jadi caranya saya melewati Maros ya. Nah, baru hari ini tuh ke sana lagi. Rasanya lain-lain loh ya, karena ya namanya saya wong deso, selalunya hari-harinya di kampung, tiba-tiba berada di sini tuh kayak dunia baru buat saya. Lagi bertemu dengan teman-teman di sini, kita mau jalan-jalan. Ini pertama kalinya ya sejak saya nge-YouTube pergi jalan-jalan di tempat yang rameh, yang wisata yang sudah go nasional gitu. Kalau biasanya ke tempat-tempat yang gak dikenal gitu ya, yang tersingkirkan, tapi ya saya enjoy aja. Nah, nanti di Pangkep itu kita akan mampir lagi. Jadi kita mampir sebentar di sini, ketemu sama Uncle Agus. Ini dia Uncle Agusnya, guys. Iya. Oh ya, guys, ini Alim. Nanti. You want a candy? Oke. Pom masuk di Agus. Take one, please. Then I get one. Thank you Gus for candy. So sweet. Kita sementara di depan ini ya, lagi habis belanja-belanja nih, kebutuhan selama di sana, teman-teman. Oh iya, nanti jangan lupa mampir ke channelnya HPI, teman-teman ya. Nanti di sana Gus akan buat video banyak. Isinya apa semua Gus di channel HPI? Mengunjungi wisata. Iya, terus 2000 nih, tunggu dulu nih. Mengedukasi ya, teman-teman agar sadar terhadap wisata setempat ya. Iya. Oke. Jangan lupa teman-teman ya, mampir ke channelnya HPI, DPC HPI Baru. Di sana tuh banyak sekali video tentang edukasi tentang wisata yang ada di Kabupaten Baru. Ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Yeah. It is very important for you to subscribe because you get a lot of information about the pariwisata yang ada di Kabupaten Baru. Nah, sekarang kita lagi ini prepare untuk go to sana, teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di Pangkep. Jadi saya mau mampir ke Taman Musafir ya. Jadi seperti ini, kita sekarang berada di Taman Musafir di Kabupaten Pangkep. Oh, menemukan pohon ini. Kalau di kampungku namanya ini Bakdo, ternyata di Pangkep ada loh, teman-teman.
Ini buahnya nih bulat-bulat kayak lengkeng gitu ya. Cuman biasanya tuh tertentu aja sih berbuah. Jadi kita cuma melihatin taman musafirnya di sana, teman-teman ya. Taman musafirnya di situ. Kalau di sini tuh ada masjid. Cuma kita melihatin gitu aja. Soalnya kita lagi hari apa berburu. Kayaknya mantap kalau sore-sore di sana duduk-duduk gitu. Oke guys, kita sekarang sudah di Batimurung. Mantapnya caranya dapat mobil jadi kesempatan. Wih, besarnya monyet, kayak monyet di rumah aku. Oh, susahnya nih buat itu orang, Di. Kerennya ini sekolah dalam bentuk jadi pisang. Oh, di sini tiketnya ya. Oh. Mobilnya oke, jadi kita di sini, guys. Woi, abang-abangnya keren loh pakai kacamata. Kayak Judika. Bang, jangan lupa subscribe ya channelku. Oke. Wedding, Bang. Oke. Terima kasih. Dia aduk ini. Yang penting kan kerjis, Tak. Iya. Kamu kerjisnya. Oke. Masih masuk dia, Nang. Guys, jadi untuk mobil itu bayarnya 5.000, kalau jalan kaki kayaknya gratis deh. Iya kan? Ya. Kalau motor berapaan? Mungkin 2.000 kali ya? 3.000. Oh, 3.000. Di mana kita nih? Di sini waterparknya. Oh. Kiranya di mana? Oke. Masih panjang di depan, masih panjang. Ujung. Oke, guys. Dekatnya Kiet. Kita di Bantimurung sekarang. Iya. Tuh sudah di depan kita tuh banyak sekali penjual-penjual itu, teman-teman. Cendramata. Persisnya tadi. Oke. Ini dia. Jadi teman-teman yang mau ke Bantimurung kayak gini sekarang, ini di akhir pekan ya. Kalau di hari lain mungkin ya, mungkin agak sepi sih. Enggak juga ya. Banyak pengunjung. Oke. Saya terakhir ke sini itu waktu SMP 2000 berapa ya? Lupa saya. Banyak racun mata. Ya Allah. Oh my god. Jaringanku di sini. Oh iya di. Siapa ada jaringan SS telku di sana? Susah. Enggak ada saya. Jaringan Excel mencari. Kartu apa tuh? Kartu Telkomsel dong. Tapi paket gratis. Kuota dari pemerintah. Google aja enggak bisa. Oh, keren guys. Ada penjual corn. Ada juga kacang. Itu kacangku. Ya, kita mau kemana ini? Gak apa-apa ya. Setelah kesennya ada itu ya. Lagi mendorong gerobak. Oh, gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di Bantimurung. Jadi kita parkir mobil di sini. Ini teman-teman saya ya. Alhamdulillah kita udah nyampe di Bantimurung. Oke, atas nama siapa? Fadil. Oh, Fadil. Ini hari-harinya memang di sini, Dek. Kalau habis pulang sekolah. Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu ke sini. Ini berapa sih itu biayanya dikasih orang? Upanya. Kalau misalnya bawa barang berapa gitu upanya? Tergantung 25-30. Oh, 30.000 itu sampai di dalam sana ya? Oh, oke oke. Makasih banyak, Dek. Tinggal di sini memang? Oke oke oke. Siapa namanya tadi? Fadil. Oh, Fadil. Sekarang SMP? SMP. Oke oke. Oke, makasih banyak, Dek. Semangat bekerja ya. Semoga jadi nanti anak yang sukses ya, membanggakan orang tua. Tadi itu saya sempat nanya ke adek yang bawa gerobak namanya Fadil. Itu hari-harinya membawa ini, teman-temannya dorong gerobak kalau di hari Sabtu ada ya, kalau tidak sekolah ya. Mantap. Anak itu semangat banget, semoga sukses ya. Oke, jadi kita masih berdebat di sini mau angkat barang untuk menuju ke dalam sana. Jadi seperti itu. Kita menuju ke dalam sana. Ini aku udah lama sekali, teman-teman, tidak ke Bantimurung ya. Baru kali ini datang lagi. Asik banget. Ya. Semoga hari ini ya, di siang hari ini cuaca bagus. Jadi kita bisa explore banyak-banyak. Iya, 25. Oke. Nah, ini dia parkiran, teman-teman ya, yang ada di Bantimurung sini. Wow, ini mobil-mobil yang lagi parkiran. Sementara teman-teman saya lagi kita nego-nego nih, siapa semua bawa barang. Jangan kubuangin pakaianku gitu. Enggak. Oke, itu dia. Nah.
Kanda, kita sudah sampai di sini, Kanda. Berapa jam tadi perjalanan ya? Ya, kurang lebih 1 jam. 1 jam lebih? Iya, 1 jam ya. Karena kita pelan-pelan ya. Iya. Tadi berapa sih kecepatannya itu? Kecepatan kurang lebih 60-80. Oh, 60-80 ya. Oke, standar ya. Oke, gimana perasaannya Uncle Agus sampai sini? Tidak mabut ya? Mabut. Oh, sedikit mabut. Tidak pucing? Mabut, ya mabut. Mabut. Oke. Oke. Oke, saudara Alim, gimana nih? Nyampe sini. Ini udah sering ke sini ya? Baru kali ini. Oh, baru kali ini juga. Oke, semoga hari ini dapat kesan yang bagus ya di wisata alam Banti Murung. Oke, dan ada saudari saya yang paling cantik. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, tidak ada kegiatan lagi kan? Tidak ada. Oke, alhamdulillah jadi kita bisa eksplor hari ini. Dan ini saudari saya dari Bungi, Nur Hikmah. Gimana nyampe sini, Bu? Aman? Aman. Oh, syukurlah. Dan ada juga Mila, gimana dek nyampe sini? Ini pertama kalinya ya kesini, enggak? Yang kedua kali. Oh, yang kedua kalinya ke Banti Murung ya. Oke, semoga hari ini perjalanannya menyenangkan ya, dan kita bisa menikmati wisata yang ada di Banti Murung. Oke, semangat guys, angkat barangnya ya. Oke. Oh, tenang, saya bantu dengan doa ya. Oke.